Nah, ini teman tinggal pegang ininya aja seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Pak Jarwo Taka. Gimana teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat semua. Di video ini teman-teman, saya ingin membuat ikatan plastik yang simple teman-teman, dari kawat gantungan baju seperti ini. Penasaran teman-teman? Ikuti terus video saya. Langkah pertama, kita potong di sini teman. Lalu terbentuk seperti ini. Lalu kita potong kira-kira 2 cm seperti ini teman. Setelah seperti ini gunanya untuk pegangan kita teman, seperti ini. Nah, jadi di sini saya tidak menggunakan ukuran panjang berapa teman-teman, karena tangan kita kan berbeda-beda. Nah, jadi kita bagaimana nyamannya kita memegang ini. Nah, ini sebagai pengganjal di sini teman-teman. Nah, saya mau buat ininya dulu teman. Setelah kita kupas lapisan kawat ini, lalu kita menggunakan lem tembak agar tidak tajam di sini teman. Lalu kita masukkan. Nah, seperti ini. Jadi gunanya ini untuk memegang ini. Nah, teman-teman bisa sesuaikan ukurannya. Nah, kita cari batasan pas jempol kita seperti ini. Nah, teman-teman bisa ukur kira-kira 4 atau 3 cm teman. Nah, di sini kita tekuk seperti ini. Nah, dia akan membentuk seperti ini teman. Lalu ininya tinggal kita tekuk seperti ini. Lalu untuk ini ujungnya kita bisa tekan lagi di sini teman. Nah, dia akan membentuk seperti ini. Jadi saat kita menggunakan, kita hanya memegang seperti ini. Ya teman. Nah, di sini kita bisa ikat mengikat di sini. Ini kita potong. Nah, ini sudah jadi teman. Cukup simple seperti ini. Alat ini sudah jadi. Lalu kita coba tes cara penggunaannya. Nah, ini teman tinggal pegang ininya aja seperti ini. Lalu kita masukkan di sini. Nah, seperti ini teman. Ini lebih praktis dan gampang cara membuatnya seperti ini. Kalau teman mau ikat secara mati tinggal tarik habis. Tapi kalau teman-teman mau ikatan hidup ya tinggal kita keluarkan dari sini. Nah, seperti ini.
Oke teman-teman, segitu saja video dari saya, bagaimana cara membuat alat ikat plastik tanpa karet ini dengan cara model seperti ini, dari kawat jemuran, kawat gantungan baju seperti ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.